Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aziz Motif, teman-teman. Ini ya, langsung saja saya mau berangkat, teman-teman, mau ke rumah beliau, konsumen kita yang dulu pernah ngerakit motor Supra Fit dijadikan motor jengki atau motor mini, teman-teman. Ini saya akan mau ke rumahnya, langsung ke sana. Dan saya tadi udah konfirmasi di lewat WA, WhatsApp, teman-teman, untuk nge-review atau nge-test ride motornya, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke rumahnya. Oke. Oke. Tunggu kalian ya. Maaf, saya lama nggak ngupload tentang motor ini, test ride-nya, review hasil jadinya. Saya belum paham, teman-teman. Nah, ini beliau yang punya motor, konsumen kita, motor itu. Oh, itu, teman-teman. Ya, ini rencana dibuat seperti gini sih. Soalnya punya warung lalapan, teman-teman. Buat ke pasar gitu loh. Buat ke pasar ya pakai ini. Katanya sih di waktu pas di pasar banyak yang nawar, teman-teman. Nah, ini waktu pas beliau ke pasar sama istrinya, kadang istrinya yang bawa. Di pasar banyak yang nawar katanya. Toko-toko di pasar, ruko-ruko gitu banyak yang nanya motor ini. Ternyata yang gak dijual gitu. Ya mau gimana lagi, ini masih baru kan. Masih baru, baru make ya. Maksa gimana pun ya gak dijual gitu. Kalau mau ingin ngerakit motor seperti gini ya langsung datang ke lokasi kami aja. Bengkel kami di daerah Alas Telogo, Jalan Embong Anyar, Desa Alas Telogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, teman-teman. Kalau kalian yang nonton ini yang berkenan ingin ngerakit motornya seperti gini, datang aja langsung. Kalau anak Pasuruan, orang Pasuruan ya dekat dengan bengkel kami. Darum aja, hari langsung desa, langsung jalan numpak ria pada rumah. Oh, deh. Oke, lanjut. Kita jalan-jalan dulu sebentar, teman-teman. Jalan-jalan dulu. Renyah, teman-teman. Itu ini lampu rem, kalau ngerem ini nyala, teman-teman. Ini lampu stopan ya. Nah, ini riting. Lampu sennya warna-warni, teman-teman. Itu biru, ini hijau. Ya udah, lanjut. Lanjut ya. Langsung demet ah, desak ah, desak sekarang lah.
Ya oke, teman-teman. Ini untuk motor jengkinya ya, motor Minions. Apa sih kalau model-model sepeda engkol gitu ya, model Minions. Cuman bayangan satu, teman-teman, frame-nya cuman satu. Kalau di sini sih bilangnya motor jengki, motor mini, apa? Sepeda mini gitu kan. Ini tadi kan udah di test ride, teman-teman, cuman test ride apa ya? Cuman jalan-jalan lah, jalan-jalan di perkampungan sini. Cuman sengaja aja, teman-teman, sengaja enggak pakai helm. Karena ini cuman jalan-jalan setempat aja, jalan-jalan penduduk, bukan jalan raya besar gitu. Kita enggak usah pakai helm aja, teman-teman. Barangkali kalian komen, kok enggak pakai helm, Bang, gitu kan. Saya jelasin aja yang tadi. Soalnya ini jalan penduduk dekat-dekat sini, teman-teman, jalan-jalannya untuk ngetes motor ini. Dari segi shocknya udah fungsi apa enggak, terus mesinnya goyang apa enggak, terus apanya udah senter apa enggak. Ternyata yang seperti tadi, teman-teman. Untuk hasilnya ya seperti tadi dah. Gitu. Intinya ini udah fix dibuat harian, enak banget. Fix dibuat belanja ke pasar, enak banget. Sampai-sampai di pasar banyak yang nawar. Banyak yang nawar ini, teman-teman. Kalau di sekitar sini, soalnya masih belum pernah ada, cuman beberapa aja sih yang model kayak gini, cuman beberapa aja yang punya gitu. Jadi kan ada ketertarikan sendiri untuk orang-orang di luar sana, teman-teman. Ya udah, kita dekatin aja ya. Lebih dekat lagi untuk ke motor ini. Oke. Okay? Ini udah nyala, enak banget, teman-teman. Oh ya, untuk bensinnya ini pakai botol ini ya. Botol apa sih ini namanya? Ya, kalian lah yang apa ini, botol apa namanya? Dudukan jok belakang ini pakai punyanya sepeda pancal, sepeda engkol, teman-teman. Ini Onyx. Ini kekecilan, kurang lebar, teman-teman. Udah cari sih, kata beliau udah cari, tapi nggak dapat ya. Sementara pakai ini aja dulu, yang penting empuk. Oke, lampu sein lah. Ini lampu seinnya pakai ginian, teman-teman, warnanya kayak tadi di awal video, lampu seinnya. Dan ini lampu belakang warna biru ya. Ini lampu ini ikut rem, teman-teman. Kalau diinjak atau di rem ini nyala. Untuk spakbornya, kita pakai spakbor sepeda mini, sepeda pancal biasa. Dan ini soknya juga diganti, teman-teman. Waktu pas perakitan, ini soknya warna kuning ya. Jadi sama beliau udah diganti. Dan segi knalpotnya ini masih tetap pakai orinya, teman-teman. Pakai orinya yang dipotong sedikit, dipendekin. Jadi seperti gini. Oh ya,
ini yang masih kurang gimana ya, pemandangan ini teman-teman masih kayak kelihatan rame. Jadi kita udah usaha sih cari tempat di mana untuk akinya, koil, CDI, masih cari tempat teman-teman. Jadi nggak ada ya, ya udah kita taruh di sini untuk akinya. Ini boxnya udah dibuatin dari plat galvanis ini, dan ini dari box plastik teman-teman, di kabel krek, kabel tis gini biar nggak lepas. Ya udah sih ada bautnya teman-teman, jadi ini buat penahan aja biar lebih kuat. Apa itu bacanya, lalapan punya guys, yang motor ini punya usaha lalapan, jadi ya sering itu tokonya. Untuk keranjangnya sendiri ini pakai Phoenix ya, beda pancal. Lampu ini lampu ngedim, ini probo ya diutamain ya, bisa ini cuman dinyalain gini, mantep lah. Ini cuman siang hari teman-teman, jadi kita nggak ngetesnya nggak malam hari, jadi belum tahu lampunya segi pencahayaannya gimana, belum tahu kalau siang hari gini teman-teman. Lah ini untuk blok mesinnya ya, catnya masih utuh teman-teman, padahal ini udah 1 bulan lebih dari keluar dari bengkel kami, ngecatnya di bengkel kami masih utuh gini teman-teman. Udah banyak buktinya waktu pas pengecatan C70 yang lain, tetap masih utuh seperti gini teman-teman. Segini aja teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Ini juga tempat minuman ditaruh di sini. Yang lain udah oke. Sampai di sini saja teman-teman untuk test ride-nya, test jalan-jalannya untuk motor ini. Sampai di sini saja. Jika kalian masih belum nonton untuk cara perakitannya motor ini, silakan tonton aja di sini dan sini teman-teman. Oke. Ya. Semoga bermanfaat buat inspirasi kalian. Jika minat ingin motor-motor ala-ala model seperti gini, bukan BMX saja, ya terserah kalian dah. Jika minat ingin ngerakit, langsung datang saja ke bengkel kami di bengkel Aziz Motif, Jalan Embong Anyar, Desa Alas Logo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur teman-teman. Saya undur diri. Salam.